Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dan tentunya video ini selalu bermanfaat buat kalian semua. Dan kalian selalu sehat, diberikan rezeki yang halal. Oke, di kesempatan kali ini saya akan ajak kalian semua untuk melihat perkembangan lohan cencu saya. Jadi ini sekarang sudah saya tempatkan di akuarium panjang. Ini sengaja saya tempatkan di akuarium dengan ukuran 120 cm dengan lebar 40 dengan tinggi 50 cm. Karena mengingat ukuran lohan cencu ini dia sudah beranjak dewasa. Jadi lohan ini dulu saya beli dari Mas Prayoga yang beberapa minggu lalu saya upload juga. Penampakannya sekarang sudah seperti ini ya teman-teman. Kalau di beberapa waktu lalu dia memang terlihat merah. Karena ini saya barusan pindah, ini warnanya mulai kembali pulih, artinya dia baru penyesuaian. Dan di sini saya berikan lampu putih karena memang untuk membantu menetralkan pencahayaan yang ada di akuarium ini, sekaligus nanti siapa tahu bisa membantu terapi memaksimalkan mutiara yang ada pada lohan cencu ini, terutama di bagian jenongnya. Karena teman-teman lihat sendiri, mutiara yang ada di bagian jenong lohan cencu ini dia masih samar-samar, artinya di sini pun garis-garis mutiara atau bayangan mutiara yang ada di jenong ini dia sangat tipis sekali ya. Di sini semoga dengan bantuan cahaya lampu ini mutiara yang ada bisa bertambah maksimal, walaupun ini kemungkinan kecil dia akan crosshead ya, karena di sini gambaran di bagian tengahnya pun dia plontos. Jika dilihat lohan cencu ini masih jauh dari kata sempurna ya. Artinya di sini belum bisa dikatakan lohan cencu ini bagus sekali. Dalam arti ini masih banyak PR-PR-nya di mana masih perlu untuk memaksimalkan mutiara, memaksimalkan bodi dan memaksimalkan warnanya. Nah, tetapi saya sangat tertarik sekali ketika melihat lohan cencu ini. Nah, di sini yang saya sangat suka dengan lohan cencu ini terutama pada karakter mentalnya, di mana mental pada lohan cencu ini dia sangat berani sekali, dan di sini dia tidak mudah stres ketika saya pindahkan dari akuarium yang satu dengan akuarium yang lain. Nah, yang kedua yang saya sangat suka karakter dari lohan cencu ini dari bodinya ya. Di sini bodinya menurut saya pribadi ini bagus ya, di mana bodinya berbentuk kotak di bagian belakang. Nah, di sini saya mencoba untuk memaksimalkan, semoga lohan ini bisa bertumbuh secara maksimal di akuarium ini. Untuk perawatan harian di sini, untuk makanan saya selalu berikan udang karena di sini juga saya masih mengejar untuk penebalan bodinya. Dan untuk warnanya sendiri di ikan lohan ini saya rasa dia belum maksimal ya, artinya warna merah dan warna kuningnya belum terlihat begitu cerah. Nah, di sini masih menjadi PR saya untuk memaksimalkan warna pada ikan lohan ini menggunakan pelet ya. Kebetulan saya ada stok dari produknya Krilon ya. Di sini ada pelet blood red ya. Ini untuk warna. Jadi nanti saya akan coba pelet ini ke lohan cencu ini untuk memaksimalkan warna pada lohan ini. Nah, semoga ke depan dengan saya berikan pelet warna ini dia terlihat lebih cerah warnanya. Siapa tahu dengan pelet ini nanti bisa maksimal untuk warnanya. Dan kebetulan juga nanti saya akan berikan giveaway buat teman-teman semua, di mana ada pelet Krilon varian blood red untuk warna, dan juga ada pelet Krilon Daruma ini varian super growth, ini untuk pembentukan body. Dan di sini juga saya akan berikan Daruma DK Pro, ini modelnya saset seperti karopil dan isinya pun fungsinya seperti karopil ya, ini untuk pewarna juga. Jadi ini nanti dicampurkan di pelet-pelet ikan lohan, bisa pelet apapun, nanti ini ada takarannya juga, ada cara-cara pemakaiannya. Nanti teman-teman bisa baca di sini ketika teman-teman mendapatkan giveaway dari saya.
Nah, makanan-makanan dari produk Kilon ini berasal dari bahan-bahan alami. Artinya di sini sangat aman untuk ikan lohan kalian. Jadi kalian perlu coba. Di sini nanti saya akan giveaway-kan. Dan semuanya total ada 6 buah, di mana ada Super Growth, ada buat warna, ada juga yang Daruma DK Pro yang untuk racikan pelet buat ikan lohan kalian. Nanti totalnya giveaway ini ada 6 orang pemenang yang akan saya undi di waktu-waktu belakangan ini. Jadi tunggu saja videonya, dan teman-teman silakan mengikuti giveaway ini. Syaratnya masih sama dengan giveaway-giveaway sebelumnya. Jadi di sini kalian harus subscribe dulu agar saya semakin semangat, dan tentunya jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, dan nantinya saya akan undi menggunakan random comment picker. Dan tentunya giveaway ini saya akan umumkan di beberapa minggu ke depan. Kalian tunggu saja video untuk pengumumannya. Dan tentunya giveaway yang saya berikan ini itu gratis semua. Jadi sampai ke rumah kalian itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Nah, semoga di giveaway kali ini kalian yang beruntung, dan semoga pelet ini tentunya bisa bermanfaat untuk ikan lohan kalian di rumah. Dan bagi teman-teman yang belum beruntung di giveaway saya ke depan, artinya di sini jika teman-teman mau order, jika kalian menginginkan pelet ini harganya saya rasa sangat terjangkau ya. Yang Daruma Super Growth ini kemasannya 100 gram. Jadi ini harganya 35.000. Ini 100 gram. Ini untuk pertumbuhan body. Dan yang Daruma Blue Thread ini 75 gram. Ini harganya sekitar 45.000, yang berfungsi untuk memaksimalkan warna pada ikan lohan kalian. Dan untuk Daruma DK Pro ini harganya sekitar 80.000. Untuk kalian yang menginginkan pelet ini, di sini banyak sekali variannya, baik untuk body, baik untuk warna, baik untuk persiapan ikan-ikan breeding. Ini sangat bagus karena ini mengandung bahan-bahan alami. Nah, untuk kontak personnya teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Ini dari Kilon langsung, jadi kalian bisa langsung WA, bisa langsung order di nomor ini. Nanti kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut untuk variannya, untuk harganya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan tentunya subscribe channel ini agar saya semakin semangat, dan tunggu informasi pengumuman giveaway dari saya di video-video selanjutnya. Oke, saya kira itu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jenong dari Jogja. Bye-bye.